إسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما <applause> لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعيا إلى رضوانه Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani Ma'asyaran muslimin wal wa muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita kebaikan yang banyak nah, Salah satu kebaikan yang kita rasakan saat ini adalah Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita Untuk kita bisa tamu Allah di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melakukan aktivitas yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala cintai, yang Allah akan sediakan pahala yang besar bagi siapa saja yang mengerjakannya, yaitu kita bersama-sama duduk di majelis ilmu ini dalam rangka untuk tolabul ilmi, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu yang kita pelajari. Semua ini merupakan karunia yang Allah Ta'ala berikan, yang patut untuk kita syukuri. Apalagi kita hidup di akhir zaman, yang dipenuhi dengan berbagai macam fitnah. Salah satu fitnah yang terbesar yang kita rasakan di sekitar kita adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat inilah yang menjadikan banyak manusia itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan melalui fitnah syahwat ini syaitan banyak menyesatkan manusia sehingga banyak manusia itu tenggelam dengan syahwat yang terlarang sampai kemudian langkah mereka dalam kehidupan ini terus menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan tentang kaitannya dengan surga dan neraka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarihi. Jadi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Wa Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara syahwat. Yang mana perkara syahwat ini adalah perkara yang paling banyak disukai oleh manusia. Maka ayah, salah satu manfaat untuk kita duduk di majelis ilmu ini ya terkhusus kita akan membahas tentang siksa neraka ini merupakan satu kebaikan yang insya Allah ta'ala jika kita benar-benar bisa menanamkan rasa takut kepada siksa Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan terus kita menggambarkan bagaimana pedihnya siksa neraka ini maka insya Allah ta'ala kita bisa mendapatkan manfaat darinya dengan kita akan bisa mengerim kesenangan-kesenangan syahwat yang berbahaya bagi kehidupan kita. Maka, masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita mari berusaha untuk bersama-sama merenungkan apa yang Allah taala firmankan dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan siksa neraka. Nah, masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang bagaimana hebatnya neraka secara garis besar. Sebagaimana juga Nabi menjelaskan tentang bagaimana hebatnya nikmat surga secara garis besar. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang dikeluarkan lima Muslim pada nomor hadis 2807. Yuk tabi'an ami ahli dunia min ahli nar yaumal qiyamah. Ya, pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang paling bahagia di dunianya namun dia termasuk penghuni neraka orang yang termasuk penghuni neraka akan tetapi semasa hidupnya di dunia dia diberikan bergelimang kenikmatan hidupnya di dunia tidak pernah merasa susah fayus finnari sabghatan maka orang yang merasa terus-menerus bahagia di dunia ini yang dia termasuk apakah engkau telah melihat kebaikan hal apakah kau merasakan kenikmatan barang sedikit maka apa kata orang tersebut lah, tidak wallahi ya rabbi demi Allah wahai tuhanku kemudian selanjutnya dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wayu tabi ashadin si sanfin dunia didatangkan seseorang yang semasa hidupnya di dunia ini hidupnya itu penuh dengan kesulitan hidupnya ini dipenuhi dengan berbagai macam kesusahan dan kesedihan ya, mungkin orang ini tidak pernah merasakan kebahagiaan semasa hidupnya di dunia namun dia min ahlil jannah termasuk dari penghuni surga Fayus baru fil jannah maka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga barang sesaat saja. Fayukalulahu kemudian dikatakan kepadanya, ya ibnu Adam, hal roa itabu Wahai anak Adam, apakah kau telah melihat kesedihan, kesusahan meskipun sedikit? Hal marrabi kasidatun kot. Apakah telah berlalu pada kehidupanmu itu sesuatu yang menyulitkanmu meskipun sedikit? Maka kata lelaki ini, La wallahi Rabbi, tidak demi Allah wahai Tuhanku. Ma marrabi Aku tidak pernah melewati hariku ini dalam keadaan susah sama sekali dan aku tidak pernah melihat ya, kesedihan sama sekali. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa betapa dahsyatnya siksa neraka itu Sampai membuat orang yang hidup di dunia ini tidak pernah merasakan kesengsaraan sama sekali. Hidupnya selalu bergelimang dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Berpuluh-puluh tahun dia merasakan nikmat itu selama hidupnya di dunia, semua itu hilang, semua itu akan terlupakan. Hanya gara-gara dia dicelupkan ke dalam neraka, barang sebentar saja, barang sesaat saja. Dan sebaliknya kenikmatan surga yang luar biasa Menjadikan orang yang hidupnya berpuluh-puluh tahun di dunia itu Dalam keadaan sengsara tidak pernah bahagia Masuk ke dalam surga barang sesaat sebentar saja dikeluarkan dari surga Dia sudah ya, melupakan semua kesusahannya Hanya gara-gara merasakan sedikit dan sebentarnya nikmat surga ini Dari sini menggambarkan bagaimana nikmat di dunia ini ya itu semuanya semua oleh karena itu Allah menggambarkan mataun qalil hidup di dunia ini kenikmatannya sangat sedikit jika dibandingkan dengan siksa neraka yang akan dirasakan bagi manusia ya. oleh karena itu ya dengan kita banyak ya, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi s.a.w. yang membicarakan tentang siksa neraka maka Ya, ini akan mengikis satu penyakit kronis yang berbahaya yang dirasakan oleh manusia-manusia yang kelak Allah takdirkan menjadi orang-orang yang celaka yaitu penyakit wahan hubbud dunya wa maut cinta kepada kehidupan dunia dan takut dengan kematian penyakit inilah yang membahayakan tiap-tiap manusia sehingga manusia yang jika ditimpa penyakit ini membuat dia ini cinta kepada kehidupan dunia ya yang sangat berlebihan yang membuat kemudian dia tidak memperdulikan agama dan tidak pula memperdulikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu pula kita ketahui bahwasanya ya tiap-tiap kita ini akan berkumpul dan atau memilih ya di antara dua golongan besar yang mana satu golongan itu masuk ke dalam surga dan satu golongan itu masuk ke dalam neraka. Bahkan dalam hadis itu, Nabi menjelaskan bahwa tiap-tiap kita itu sudah memiliki tempat di surga dan tempat di neraka. Jadi, ketika seseorang itu menempati tempatnya di surga, maka tempatnya di neraka itu diwariskan kepada penghuni neraka yang lain. Kalau orang itu masuk ke dalam neraka, maka tempat tinggalnya yang di surga itu diwarisi oleh penghuni surga yang lainnya. Nah, sehingga hidup ini pilihan, kita mau memilih untuk berkumpul bersama siapa? Ya, dan saat ini mulai kita ya berusaha untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi kehidupan kita terutama kehidupan kita yang abadi nantinya. Allah SWT taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-7, "Fariqun fil jannah" Wafri sair. Segolongan manusia itu nanti ada yang masuk surga dan segolongan manusia nanti ada yang masuk ke dalam neraka. Artinya di sini tidak ada golongan yang pertengahan di antara dua golongan ini. Pasti imam kita ini masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang bahagia atau kita masuk neraka bersama orang-orang yang celaka. Maka sekali lagi hidup di dunia ini adalah pilihan. Ketika kita memilih jalan yang tepat, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang terus abadi. Tapi kalau kita memilih jalan yang tersesat, maka kita akan terus merasakan azab yang sangat pedih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang kesuksesan hidup yang sebenarnya di dalam Quran surah al-imran ayat 185. Allah mengatakan, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ وَمَا الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka. Wa udkhilal jannah dan dimasukkan dia ke dalam surga faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah sukses dalam kehidupan ini. Dan kemudian Allah mengingatkan kepada kita semua yang hidup di dunia, wa mal dunya illa Dan tidaklah kenikmatan kehidupan dunia ini kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Ya, kenikmatannya kita rasakan tapi banyak kenikmatan-kenikmatan duniawi ini yang kemudian membuat kita terlena karenanya sehingga halal dan haram tidak pernah kita pedulikan. Sehingga batas-batas syariat sering kita sering kita lampaui hanya gara-gara mengejar kenikmatan yang menipu ini. Oleh karena itu dengan kita banyak mengingat kehidupan akhirat terutama neraka ini maka ini merupakan satu-satunya cara kita untuk bisa mengerim syahwat, mengerim hawa nafsu, mengerim keinginan kita untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, yang dengan itu insya Allah ta'ala kita menjadi golongan orang-orang yang selamat darinya. Ma'asyur muslimin wal muslimat rahimani wa berkenaan dengan neraka ini, ada beberapa poin yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah, an atau neraka ini adalah makhlukatun maujudah. Dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah makhluk yang sudah ada tercipta. Jadi, bukan makhluk yang belum diciptakan oleh Allah, tapi dia adalah makhluk yang sudah tercipta. Artinya, Allah sudah menyediakan neraka ini bagi siapa saja nanti yang berhak untuk mendapatkannya. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, ya, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah 24 banyak sekali ayat-ayat tentang hal ini. Ya. Allah selalu menyebutkan kalimat wa'idat lil kafirin, ya, termasuk juga surga itu Allah menyebutkan wa'idat lil muttaqin, wa'idat ya. lil kafirin neraka itu telah disediakan, disiapkan bagi orang-orang yang kafir, menunjukkan bahwasannya neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan pula tentang surga waiddat lil muttaqin telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa maknanya adalah surga pun juga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya neraka itu telah tercipta. Kemudian neraka itu adalah satu negeri yang abadi dan para penghuninya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafikin mereka akan hidup abadi di dalam neraka ini ya, selama-lamanya akan merasakan siksaan yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di antaranya dalam Quran surah Fatir ayat 36. Allah mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha alaihim fayamutu wala yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha kadzalika dan orang-orang kafir bagi mereka nara jahanam neraka jahanam mereka kelak akan dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya kemudian kadzalika najzi kafur demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir dalam ayat yang lain Allah menggambarkan bagaimana orang-orang kafir itu disiksa di dalam neraka, summa la yamutu Wala yah, fiha wala yahya. Ya, dalam keadaan di dalam neraka itu, mereka tidak merasakan mati, tapi juga tidak dalam keadaan hidup. Ya, siksaan neraka itu demikian gambarannya: ya. dikatakan dia tidak mati, kenapa? Karena dia terus merasakan azabnya. Karena orang, kalau sudah mati, maka dia sudah tidak lagi merasakan azab. Tapi dia katakan juga, dia tidak hidup. Kenapa? Karena kondisinya tidak seperti orang hidup pada umumnya. Dia merasakan kepedihan, merasakan kesakitan yang luar biasa, seperti halnya orang-orang yang, yang disiksa oleh Allah dalam keadaan dia hampir-hampir mati ya, dalam kondisi orang itu disiksa seperti disiksanya hampir-hampir mati dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah az-zumar ayat 72 qila ya, jahannam fiha dikatakan kepada mereka masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu sedang kamu kekal di dalamnya maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri ya. Sehingga dalam Ayat ini jelas menunjukkan bagaimana ya, neraka itu adalah negeri yang abadi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dari kalangan orang-orang kafir mereka pun akan terus-menerus hidup di dalamnya. Bahkan diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika semua penghuni surga telah menempati surganya dan semua penghuni neraka telah menempati nerakanya. Jadi penghuni surga semuanya, ya, yang mungkin e, terakhir masuk surga, yang terakhir pula keluar dari siksa neraka, itu dimasukkan ke dalam surga, dan kemudian yang tersisa di dalam neraka hanya orang-orang kafir, orang-orang yang akan terus-menerus disiksa selama lamanya. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yuktabil mauti kha'i kabshin amlah." nanti kematian itu didatangkan oleh Allah dengan bentuk seekor kambing yang amlah amlah itu e, kambing yang memiliki bulu yang putih dasarnya dan kemudian ada beberapa warna hitam pada bagian tubuh-tubuhnya yang lain tapi dasarnya warnanya putih FAYUNA DIBIHI MUNADIN maka pada saat itu ada penyeru yang menyeru kepada seluruh penduduk surga maupun penduduk neraka Penyeru ini mengatakan kepada penduduk surga ya ahlal jannah wahai seluruh penduduk surga fayashraibuna wayanzurun maka semua penduduk surga itu melongok dan melihat fayakulu kemudian penyeru ini mengatakan hal ta'rifuna hadha, apakah kalian mengetahui apa ini maka semua penghuni surga mengatakan na'am hazal maut iya kami mengetahui bahwa ini adalah kematian Wa kulluhum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semua penghuni surga melihat kepada kematian ini. Tsumma yunadi munadin kemudian penyeru menyeru kepada penghuni neraka ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzurun maka kemudian para penghuni neraka pun melongok dan melihat fayakul kemudian penyeru ini mengatakan hal ta'rifuna hadza apakah kalian mengetahui apa ini maka semua penghuni neraka mengatakan ya Naam hadzal maut. Iya, ini adalah kematian. Wa kulluhum dan kemudian semua orang-orang yang tinggal di neraka melihat kematian tersebut. Maka kata Nabi SAW, fayuzbahu bainal jannati wan nar. Maka disembelihlah kematian ini antara surga dan neraka. Summa yaqulu kemudian diserukan ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, khuludun walam wala maut. Maut. tidak ada kematian setelah ini. Kalian akan hidup bahagia terus menerus abadi dan tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah berakhir dengan dengan kematian. nar khuludun maut. wahai para penghuni neraka, kamu akan terus menerus di dalam neraka dan tidak ada kematian kemudian Nabi membaca firman Allah wa Ya Nabi membaca firman Allah dan berilah mereka peringatan tatkala ditetapkan ya, perkara sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak beriman. Wa asyara kemudian Nabi mengisyaratkan dengan tangannya kepada dunia. Ya, jadi inilah nanti ya keadaan neraka itu Allah ciptakan neraka sebagaimana Allah ciptakan surga, keduanya adalah negeri yang abadi. Ya, negeri yang akan selalu dihuni oleh tiap-tiap penghuninya dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Bagi penghuni surga akan kekal selama-lamanya merasakan kenikmatan dan bagi penghuni neraka kekal selama-lamanya dia merasakan siksaan yang tiada tara. Oleh karena itu jangan pernah kita menggadaikan waktu yang singkat hidup di dunia ini ya dengan kita apa? cenderung mengejar dunia yang berlebihan karena setelah kehidupan dunia yang singkat ini kita akan menempuh kehidupan yang tidak akan pernah ada batasnya Ima kita termasuk golongan ahlul jannah atau golongan ahlul nar kalaulah seandainya kita masuk ke dalam neraka wal billah maka tetap waktu di neraka ini mungkin lebih lama daripada kita berada di dunia ini. Ya, diterangkan bahwasanya orang itu kalau masuk ke dalam neraka satu hari di neraka itu sama dengan seribu tahun kita hidup di dunia. Nah kalau seandainya karena dosa kita ini satu hari disiksa oleh Allah di dalam neraka berarti seakan-akan kita hidup seribu tahun di dunia ini dalam keadaan tersiksa. tuh Ya, oleh karena itu ketika ada terbersit dalam hati kita keinginan untuk maksiat Ingat ya, tentang gambaran neraka yang Allah telah kabarkan di dalam Al-Quran Atau di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah kemudian poin yang berikutnya yang perlu untuk kita ketahui tentang neraka ini Adalah berkaitan dengan nama-nama neraka Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menci menciptakan neraka ini ya, sebagai tempat untuk mengazab orang-orang yang durhaka kepadanya, oleh karena itu, ketika Allah menamakan neraka ini dengan nama-nama, maka Allah menjadikan nama-nama itu untuk menggambarkan bagaimana kedahsyatan siksa yang ada di dalamnya. Disebutkan di sini yang pertama adalah Al-Hawiyah. Neraka itu dinamakan Al-Hawiyah, yang artinya adalah tempat di mana dilemparkan sesuatu badannya. Mengapa neraka itu dikatakan al-hawiyah karena nanti orang yang masuk ke dalam neraka itu mereka itu dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Dilemparkan ke dalam neraka. Ya bukan mereka kemudian loncat sendiri masuk neraka enggak. Tapi mereka nanti dilemparkan ke dalam neraka. Dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11 Allah taala mengatakan wa amma man dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah dikatakan di sini fa karena dia nanti dilempar oleh Allah ke dalam neraka tersebut dalam keadaan kepala lebih dahulu daripada tubuhnya Orang itu ketika jatuh, Pak ya, di, dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Itu yang paling kayak dirasakan paling menakutkan meskipun namanya orang jatuh dari atas ke bawah itu mesti menakutkan gitu dan menyakitkan tentunya. Tapi yang paling menakutkan dan paling menyakitkan tentunya jika seseorang itu dilemparkan dari atas ke bawah dengan kepalanya yang ada di bawah, badannya yang ada di atas. Nah, dia akan melihat bagaimana apa? Ya, tingginya jarak antara dia dilemparkan dari atas ke bawah itu. Dan tentunya ini akan lebih terasa lebih sakit karena kepala terlebih dahulu yang akan hancur daripada badannya. Demikianlah gambaran orang-orang itu yang dilemparkan ke dalam neraka, mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepala mereka terlebih dahulu. Baru kemudian apa? Tubuh mereka dan itu tentu adalah sebuah keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Dikala di dalam neraka itu ada api yang sangat membakar, kemudian tidak akan ada ditemukan pemandangan yang menyenangkan di dalam neraka. Semuanya menakutkan, semuanya itu menunjukkan kengerian dan kepedihan siksaannya, dan kemudian belum lagi kedalaman neraka yang luar biasa. Nanti kita akan baca bagaimana ya atau sejauh mana kedalaman neraka. Dilemparkan dari atas masuk ke dalam neraka dengan kepala terlebih dahulu wal a'udzubillah. Wa ma mahiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala dan tahukah kamu apa itu neraka Hawiyah? Narun hamiyah. Neraka Hawiyah itu adalah neraka yang dipenuhi dengan api yang hamiyah, api yang sangat panas. Dari nama Al-Hawiyah ini menunjukkan betapa ya, dahsyatnya ya, neraka ini dan siksaan yang ada di dalamnya. Kemudian nama yang kedua untuk neraka adalah Al-Lawwa. Al Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat 15. Ya, Allah mengatakan, "Kalla innaha ladha. Kalla sekali-kali tidak demikian sesungguhnya dia neraka itu adalah ladha. Apa makna ladha? al -ladha itu maknanya bergejolak. Ya, karena saking besarnya api yang terbakar pada saat itu, apinya ini, ya, apa namanya, sangat bergejolak saking besarnya api tersebut. Sehingga dikatakan lhaa, ya, karena dia bergejolak. Nazaatan lishawa kata Allah Subhanahu Wa Taala api tersebut akan bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, ya. dibakar ya kulit kepala manusia itu akan terbakar hangus dan akan mengelupas, ya. bahkan akan menghancurkan tulang-tulang uh, tengkorak manusia dan pada saat kondisi hancur seperti itu Allah mengembalikan kembali kepala manusia ini. Ya terus menerus disiksa dalam kondisi seperti ini bayangkan kita saja Pak, kalau disiksa hanya satu atau dua menit saja dengan siksaan seperti ini wal'ayyadubillah sudah kita tidak akan pernah sanggup kita akan rela untuk mengorbankan apapun yang kita miliki asal kita tidak disiksa dengan siksaan itu nah bayangkan kalau seandainya kita ini disiksa dalam satu hari di dalam neraka yang jumlah waktunya itu sama dengan kita hidup di dunia selama seribu tahun wal'ayyadubillah atau mungkin kurang dari satu hari di dalam neraka yang tentunya sedikit kurang dari seribu tahun berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun masih tetap itu sebuah apa kerugian yang sangat berat kerugian yang sangat yang sangat besar ya. kepedian yang sangat lama kemudian juga Allah swt menyebutkan neraka itu dengan nama al-hutamah al-hutamah yang artinya penghancur. Mengapa neraka itu dikatakan al-hutamah atau dinamakan al-hutamah? Karena neraka itu menghancurkan dan melumat apa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Di neraka ini ya, sesuatu yang bisa kita katakan dia ini tempat tapi seperti hewan buas bahkan lebih buas daripada hewan. Tempat yang bisa menghancurkan, tempat yang bisa melumat, mungkin kita pernah melihat, Pak, ya, alat yang untuk menghancurkan dan melumat besi, baja, dan semacamnya itu, itu kalau kita melihat gilingan itu, untuk menghancurkan itu, semisal-semisal kita merasakan diri kita yang masuk ke dalamnya, kira-kira bagaimana, eh, luar biasa gitu ya, bagaimana rasa sakitnya, nah, itu kondisi di mana manusia dilemparkan ke dalam neraka dan neraka nanti akan menghancurkan dan melumat tiap-tiap manusia yang dilemparkan ke dalamnya. Hancur luar biasa. Kalau misal hancur selesai tidak masalah. Ya, tapi kalau hancur kemudian dikembalikan lagi oleh Allah, hancur lagi, kembalikan lagi oleh Allah, maka ke kepedihannya, rasa sakitnya nggak pernah berhenti. Dan tentu ini adalah sebuah siksaan yang sangat berat. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Humazah ayat 4 sampai 7 Allah mengatakan kallalayum bazanna fil hutamah ya, sekali-kali tidak sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam ke dalam hutamah ke dalam neraka yang menghancurkan dan akan melumat habis apapun yang akan dilemparkan ke dalamnya wa ma adraka mal hutamah tahukah kamu apa yang dimaksud dengan al hutamah narullahil muqadah. yaitu api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan olehnya yang mana api itu membakar naik sampai ke atas hati, jadi apinya neraka itu, Pak, itu tidak hanya membakar bagian tubuh luarnya manusia yang dibakar, tapi api itu juga akan masuk ke dalam tubuh bagian dalam, sehingga akan membakar semua anggota organ-organ tubuh bagian dalamnya. Kita saja, kalau... Ya, Bakar kulit kita sedikit saja Sudah luar biasa sakitnya, luar biasa pedihnya Apalagi kalau itu sudah Bagian kulit kita dibakar Bagian dalam kita dibakar Usus kita dibakar Kemudian perut kita dibakar Bahkan sampai naik ke hati Sampai naik ke jantung, bahkan sampai naik Ke kepala, dibakar Semua itu kira-kira bagaimana rasanya ya. Kemudian juga Disebutkan neraka itu Dengan al-jahim al jahi. Al -jahin maknanya adalah yang sangat panas. Allah mengatakan di dalam Quran surah An-Nazi'at fa amman tagha wa athara al hayatad dunya fa innal Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Nah ini. Ya, kebanyakan manusia itu rela melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat rela untuk melakukan perkara yang dilarang dan mendatangkan murka Allah karena apa wa asharul hayat dunia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Allah kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Fa jahimah maka sesungguhnya al jahim neraka yang sangat panas itulah tempat kembalinya. Itulah tempat kembali Kembalinya itulah tempat tinggalnya kelak. Oleh karena itu, seseorang itu apabila dia menginginkan untuk terhindar dari penyakit wahan, perbanyak mengingat akhirat, perbanyak mengingat kematian, perbanyak mengingat siksa kubur, perbanyak mengingat siksa neraka, perbanyak mengingat kenikmatan di surga, perbanyak mengingat kedahsyatan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan di akhirat, kemudian nama untuk. Neraka juga dinamakan jahanam. Apa yang dimaksud jahanam itu? Jahanam itu seperti jurang atau sumur yang memiliki kedalaman yang sangat-sangat-sangat dalam. Itu makna jahanam. Dan hampir-hampir penyebutan jahanam ini disebutkan oleh Allah lebih banyak daripada penyebutan uh, atas nama-nama neraka yang lainnya entah itu al-jahim atau al-hutamah atau yang lain-lainnya. Jahannam ini lebih sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. menunjukkan bagaimana kedalaman kedalaman neraka. kedalaman neraka. Allah mengatakan ya, dalam Qur'an surah An-Naba ya, "Inna jahannama kanat mirsada." Ya. sungguh neraka Jahannam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka Jahannam. Dikatakan dia jahanam karena tempat yang sangat dalam. Kemudian, yang keenam disebut dengan sakor. Ya, neraka ini disebut dengan sakor. Sakor itu artinya adalah sesuatu yang membakar dan tidak menyisakan apapun yang dia bakar. Jadi, orang itu kalau dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ya, ditelan oleh api neraka, maka tidak akan ada yang tersisa. Akan tetapi, kehancurannya itu kemudian menjadikan dia dikembalikan utuh oleh Allah SWT dan dihancurkan kembali, dan seterusnya seperti itu. Jadi, semua yang dibakar itu tidak akan pernah ada yang tersisa. Enggak ada istilahnya orang itu dibakar, kakinya saja, kemudian tangan, badan, atau bagian tubuh yang lain itu tidak terbakar, itu tidak ada. Ya, jadi, kalau sudah di dalam neraka, maka dia disiksa. Ya, dibakar secara keseluruhan ya. Allah mengatakan dalam Quran Surah Al-Mudathir Sa'uslihi sakor ya. Kelak aku akan memasukkan dia ke dalam neraka sakor Wa ma adrogama sakor Dan tahukah kamu apa neraka sakor itu? La tubqi wa latadhar. Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan Artinya apa? Semua yang masuk ke dalam neraka sakor dibakar semuanya Tidak ada yang disisakan bashar yang mana neraka sakor ini akan bisa menghanguskan kulit kulit manusia. Kemudian juga neraka dinamakan dengan as-sa'ir. As-sa'ir maknanya adalah nyala api yang sangat besar dan menyambar-nyambar apinya. Menyambar-nyambar apinya. Jadi apa yang namanya apinya itu menyambar-nyambar. Dan ini termasuk bagian daripada siksa siksa neraka. Ya, api itu dikondisikan dia menyambar-nyambar kepada orang-orang ya, yang disiksa di dalamnya. Allah mengatakan dalam Quran surah Al wa amman amma utiya kita bahwa dan adapun orang yang diberikan kitab di belakang punggungnya. subura maka kelak dia akan berteriak, ya. "Celaka saya ini! Ya. Sa Dan dia akan masuk ke dalam neraka masrura Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya, di dalam kekufurannya. Jadi, orang-orang kafir itu, mereka disegerakan kenikmatannya di dunia, tapi nanti ya, ditumpuk semua siksaan itu di akhirat. Sedangkan orang-orang beriman terkadang Allah menjadikan ya rasa pedih dan sakitnya di dunia tapi rasa bahagia dan kenikmatan di akhirat. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat menempuh jalan yang tidak mudah di dunia ini. Mereka menempuh jalan kemiskinan, menempuh jalan bahkan pernah merasa kelaparan, menempuh jalan yang penuh dengan apa? ancaman dan siksaan. Tapi semua itu ditempuh di dunia dan tidak akan pernah lagi ditempuh di akhirat. Oleh karena itu orang beriman kalau diberikan ujian kesusahan itu sudah wajar. Ya, justru Nabi SAW pernah mengatakan, ya, sesungguhnya aku takut dari ya, umatku ini apabila dibuka dunia ini seluas-luasnya di hadapan dia. Ya. Al kata Nabi Aku tidak pernah merasa khawatir Umatku itu ditimpa kefakiran Walakin Akan tetapi aku merasa khawatir jika Dunia ini dihamparkan seluas-luasnya di hadapan kalian Sampai kemudian kalian fatanafasuha Kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia ini ya. Sehingga sudah tidak lagi ya Mementingkan, memperhatikan tentang Norma-norma agama sama sekali sudah tidak lagi ya, mengenal halal haram sudah tidak lagi mengenal apa ini dilarang dan ini dibolehkan ya, demi untuk mengejar dunia semuanya di, disikat maka kemudian yang terjadi adalah ya, dunia ini kemudian membinasakan membinasakan kalian. Kemudian, yang kedelapan adalah si jin. si jin. Si jin itu, maknanya penjara. Jadi, kenapa neraka itu dikatakan si jin? Karena orang, kalau sudah masuk ke dalam neraka, maka dia akan dikurung oleh neraka. Ketika dia masuk, maka tidak akan ada di semua sisi-sisi uh, arah dari tubuhnya. Itu kecuali semuanya adalah. Siksa neraka Tidak ada jalan keluar dari dari neraka ini Tidak ada kemampuan manusia itu Untuk keluar dari neraka Jika Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menghendaki dia keluar dari neraka tersebut Sehingga Tidak akan ada uh, Keadaan Yang sifatnya itu Selamat gitu ya Dari siksaan Baik itu dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri Dari semua penjuru Dia akan merasakan siksaan neraka ini. Ini adalah nama-nama dari neraka yang menggambarkan bagaimana beratnya siksaan neraka tersebut. Kemudian ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan julukan-julukan kepada neraka ini dengan julukan-julukan yang buruk, dengan sifat-sifat yang jelek. Tidak ada sedikit pun pujian Allah kepada neraka. Yang menunjukkan bahwa neraka itu benar-benar tempat yang paling yang paling buruk, yang paling tidak diharapkan untuk menjadi tempat tinggal yang abadi. Ya, di antaranya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa neraka itu bi'sal masir. Bi'sal masir tempat kembali yang paling buruk. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-6 Allah mengatakan وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ وَبِئْسَ masir Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam, dan jahanam itu, bi'sal masir, adalah tempat kembali yang paling buruk. Padahal, kita ini hanya memiliki dua tempat kembali saja: tempat kembali yang terbaik, yaitu surga, dan tempat kembali yang buruk, yaitu hanya neraka. Ya, tinggal kita memilih, kita termasuk bagian dari golongan yang mana. Kemudian juga yang kedua disebut neraka itu dengan biksal koror. Seburuk-buruk tempat untuk didiami. Ya. Seburuk-buruk kediaman. Ya. Koror itu menempati satu tempat. Ya. Dan koror itu bisa dimaknakan menempatinya itu bukan dengan waktu yang singkat. Tapi bisa dengan waktu yang lama atau bahkan abadi di dalamnya dikatakan di sini biksal koror ya, tempat kediaman yang paling buruk dan Allah mengatakan dalam Quran surah Ibrahim ayat 29 jahannam yaslaunaha wa koror yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman kemudian juga neraka itu disebut dengan bisal wirdul maurud yaitu seburuk-buruk tempat yang dimasuki Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surat Hud ayat 98, Dia Firaun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat lalu kemudian membawa mereka masuk ke dalam neraka dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan nanti Firaun dan bala tentaranya itu akan berponong-ponong datang ya melewati manusia ya kemudian mereka semuanya akan masuk ke dalam ke dalam neraka. Kemudian juga disebut neraka itu dengan darul bawar. Darul bawar yaitu eh, lembah kebinasaan atau tempat kebinasaan. Allah mengatakan dalam Quran surah Ibrahim 28, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar." Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan mengingkarinya dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Darul Bawar, ya tempat di mana manusia itu binasa. Jadi kebinasaan apapun yang dirasakan di dunia ini tidak akan ada bah, seujung kukunya dari kebinasaan yang akan dirasakan manusia di dalam neraka. Oleh karena itu disebut dia dengan Darul Bawar, negeri kebinasaan. Kemudian yang kelima adalah Darul Fasiqin, negerinya orang-orang fasik. Ini menggambarkan bahwa neraka itu disediakan bagi orang-orang yang pendosa, orang-orang yang durhaka. Tidak mungkin Allah akan memasukkan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah di dalam neraka ini. Oleh karena itu, ya. Jika seseorang itu menginginkan untuk selamat dari neraka, maka jangan dia tergolong dari golongan orang-orang yang fasik, orang-orang yang duraka kepada Allah. Allah mengatakan, ya. <tell> wa katabna fi Dalam <tell> Quran surah Al-A'raf ayat 145, Allah mengatakan dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lembaran-lembaran Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal maka kami berfirman berpegang Teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik yaitu yaitu neraka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keenam disebut dengan suuddar tempat tinggal yang sangat buruk Allah mengatakan dalam Quran surah Ghafir ayat 52 Yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum Walahumul la'nat walahum su'uddar Yaitu hari ketika permintaan maaf itu Tidak berguna bagi orang-orang yang zalim Dan mereka mendapat la'nat dan tempat tinggal yang buruk ya. Walahum Tempat tinggal yang buruk Kemudian juga neraka disebut Asfalasafilin Tempat yang paling rendah Allah mengatakan dalam Quran surah Atin, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami mengembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Di antara penafsiran para ulama, makna asfala safilin ini maknanya adalah annar, neraka. dan neraka itu memang tempatnya di bawah. Dan tingkatan-tingkatan neraka itu disebut dengan darokat. Darokat itu turun ke bawah bukan darajat. Kalau darajat itu naik ke atas. Kalau surga itu darajat, setiap kali seseorang itu naik di atas level surga, maka dia akan merasakan kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada level di bawahnya. Demikian pula neraka. Neraka punya yang namanya darokat. Setiap kali orang itu disiksa di dalam neraka, jika dia semakin turun derajatnya, turun darokatnya, maka semakin besar dan semakin pedih siksaannya. Kemudian disebutkan juga neraka itu bi salmihat. Tempat tinggal yang buruk. Allah mengatakan ya tentang kehidupan dunia ini mataun qalil. Summa ma'wahum jahannam wa Kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya dalam Quran surah al Imran ayat 197. Nah, ini adalah uh, Julukan-julukan untuk neraka ya, ada delapan yang semuanya menggambarkan keburukan tentang neraka sebagai tempat untuk kembali. Kemudian kita berbicara tentang luas dan dalamnya neraka, banyak yang uh, menunjukkan uh, tentang luasnya siksa neraka ini dalam dalil-dalil yang sahih. Di antaranya adalah seperti yang di sabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan lima Muslim. Nabi mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu an yang yang meriwayatkan hadis ini mengatakan kunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan tiba-tiba terdengar seperti suara sesuatu benda yang jatuh ke suatu dasar ya Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi sallallahu mengatakan, Atadruna ma tahukah kalian apa suara ini? Qala maka Abu hurairah mengatakan, Kulna kami mengatakan, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Qala nabi mengatakan, Hadha hajarun. Ini adalah batu. Rumia bihi finnari mundus sab'ina kharifan. Fahuwa yahwi finnari Alana hatta intaha ila qariha. Nabi mengatakan ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru mencapai dasarnya. Jadi 70 tahun dilemparkan batu itu itu jatuh ke dasar. Itu baru 70 tahun, Pak. Usia Anda dari sejak lahir sampai 70 tahun itu adalah perjalanan batu yang dilemparkan dari mulut neraka sampai pada dasar neraka. Bayangkan kalau seandainya manusia itu dilemparkan ke dalam neraka itu Misalnya pada darokat kesekian misalnya Tidak sampai 70 tahun Tapi mungkin 50 tahun Perjalanan kepala di bawah Sambil apa? Terbakar dalam perjalanan turun Sampai jatuh di neraka yang ditempati Katakanlah 50 tahun perjalanannya Ini sudah menakutkan sekali Kira-kira anda berani enggak Pak? Lompat dari atas ini, kepala dulu ke bawah, ya. Tapi dikasih matras bawahnya. <laughs> Kalau saya takut, Pak, jelas, enggak mau saya. <laughs> ya, itu menakutkan loh, jatuh dari atas ini, ini jatuh, ini menakutkan dan menyakitkan tentunya ya. Bukan hanya, bukan hanya menakutkan saya, menak, menyakitkan iya. Nah ini apalagi dilemparkan ke dalam neraka. Kalau sampai pada dasarnya A, 70 tahun. Kalau misal belum sampai pada dasar mungkin masih pertengahan atau masih eh, bagian atasnya neraka yang masih apa namanya ringan siksaannya itu bisa puluhan tahun orang dilemparkan masuk dalam neraka itu sampai jatuh pada tempat yang Allah takdirkan dia disiksa di sana. Nah ini kedalamannya seperti ini, tentu keluasnya neraka luar biasa. <tuh> Bahkan ya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perkataan neraka Jadi neraka itu terus diisi ya, Dilempari manusia ke dalamnya Neraka itu terus mengatakan hal mim mazid, hal mim mazid, hal mim mazid. Apakah ada lagi? Apakah ada lagi? Terus begitu. Ya, padahal Uh, dalam hadis yang saya diterangkan bahwa dari seribu manusia itu 999 masuk neraka satu masuk surga seribu manusia 999 masuk neraka satu masuk surga nah kita ini pak masing-masing kita ini bersaing dengan 999 orang untuk memperebutkan tiket untuk masuk surga untuk memperebutkan apa keselamatan kita dari siksa neraka Pertanyaan kita, kita hidup di dunia saat ini dengan kondisi cobaan yang berat. Ya, untuk keimanan kita, untuk menjadikan kita istiqomah. Kira-kira kita sanggup tidak untuk jadi satu orang ini yang sukses ini. Makanya tadi Allah mengatakan, Faman anin Orang yang dijauhkan dari siksa neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, itu betul-betul kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang sejati. Tidak ada, ya. Anda mau kejar cita-cita dunia Anda sejauh apapun, setinggi apapun. Kalau ujung-ujungnya Anda masuk neraka, Anda tidak sukses. Anda bukan orang sukses. Orang sukses itu Anda bisa menyingkirkan 999 orang untuk mendapatkan satu tiket keselamatan dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Ya, oleh karena itu, kalau kita tahu bagaimana sulitnya masuk ke dalam surga dan betapa sulitnya untuk menyelamatkan diri dari siksa neraka. Ya, kita tentunya akan terus memohon kepada Allah SWT taala. Ya, saya itu kadang pernah mikir gini, Pak. Kadang kalau kita uh, renungkan ya, bagaimana para salafus saleh dulu dengan kesungguhan yang luar biasa untuk apa? <tuh> Mengejar surga Allah untuk berusaha menyelamatkan diri dari siksa neraka. Itu luar biasa sekali pengorbanan mereka. Semua waktu mereka itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawa mereka rela untuk mereka berikan untuk Allah Subhanahu taala demi masuk ke dalam surga dan keluar atau terhindar dari siksa neraka. Dan kita dapati banyak kisah-kisah yang luar biasa dari para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka sungguh-sungguh semuanya dalam urusan akhirat ini. Kemudian kadang saya berpikir ya Allah, saya ini tidak pernah sungguh-sungguh masalah akhirat. Apakah saya ini masih memungkinkan untuk selamat di akhirat nanti? Ketika kesungguhan kita ini tidak tidak ada apa-apanya dengan mereka. Mereka yang luar biasa sungguh-sungguhnya mereka sangat takut. Kita ini tidak memiliki kesungguhan apapun untuk mengejar akhirat, tapi kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita, ya bukan kita berputus asa, tapi disitulah kemudian harapan kita kepada Allah besar. Ya Allah, kalau bukan dengan rahmat-Mu, aku tidak akan bisa masuk surga. Mau pakai sholat saya, gak akan mungkin membuat saya ini terkatrol untuk keluar dari siksa neraka untuk menebus nikmat yang kau berikan dengan Luar biasa ini di dunia saja Untuk sholat yang saya lakukan tidak akan pernah bisa ya, Menandingi nikmat yang kau berikan di dunia ini Apalagi anda pernah bersodako Berapa banyak sodako yang kita pernah keluarkan Apa pernah bisa membayar harga surga Dan membayar untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka Tidak bisa Tidak ada nilainya surga Allah Dan tidak ada nilainya kita kalau selamat dari siksa neraka ini Bukan tidak ada nilainya, nilainya tidak terhingga. Oleh karena kadang-kadang kalau kita sendiri coba renungkan ini, Pak. Dengan itu kita akan benar-benar bersungguh-sungguh untuk memohon kepada Allah. Karena kita sudah tidak lagi mampu. Apa yang kita mampu? Kita mau sholat malam terus-menerus. nggak bisa. Ya, kita ingin hidup seperti Amal soleh yang dilakukan oleh para salafus soleh terdahulu Tidak nah, mungkin Hampir-hampir eh, di masa sekarang itu Orang yang menyerupai salafus soleh itu mungkin Satu di antara sekian ratus ribu orang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka Terus mereka itu merasa takut kepada siksa Allah Kita merasa aman dari siksa Allah Keluarkan seratus ribu sodako Seakan-akan kita sudah punya kaplingan di surga Ya. kita bisa sholat lima waktu di masjid jamaah seakan-akan kita ini sudah terhindar dari siksa neraka. Padahal mereka itu sholat di depan, ya, di soft terdepan, mengikuti takbiratul ihramnya imam selama puluhan tahun mereka tidak merasa aman dari siksa allah swt. <tuh> karena di sinilah kita ya lebih butuh rahmat Allah SWT taala dari mereka. Mari kita perbanyak memohon kepada Allah ya rahmatnya dan tentunya di sini kita akan sadari bahwa kita ini masuk surga dengan rahmat Allah bukan dengan apa usaha dan amal saleh yang kita lakukan. Nah kita lanjutkan di sini ya disebutkan dalam hadis mengenai luasnya neraka Nabi pernah mengatakan Asyamsu wal komar yawmal qiyamah Jadi matahari dan rembulan itu nanti akan digulung di dalam neraka pada hari kiamat Kita tahu bahwa uh, matahari dan bulan ini termasuk makhluk Allah yang diciptakan dengan ukuran yang sangat besar Itu nanti dimasukkan ke dalam neraka itu tidak memenuhi isi neraka Sama sekali tidak memenuhi isi neraka Ya Bahkan neraka nanti itu didatangkan pada hari kiamat, diceritakan oleh Nabi s.a.w. alaihi wasallam, yu'ta jahannam yauma idzin laha Didatangkan neraka pada hari itu dalam keadaan memiliki 70 ribu tali kekang. Tali yang mengikat neraka jahanam itu ada berjumlah 70 ribu. Ma'akulli zamiamin al alfa ya jurunaha pada tiap-tiap tali yang mengikat neraka tersebut Itu ada 70 ribu malaikat 70 ribu malaikat Kita tidak tahu masing-masing malaikat yang memegang tali itu Seberapa besar ukurannya Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi Wasallam yang menceritakan tentang Besarnya apa? Fisik malaikat dalam bentuknya yang asli Ya, seperti Jibril itu memiliki 600 sayap dan masing-masing sayapnya itu bisa menutupi ufuk timur dan barat. Saking besarnya luar biasa. Ya. 70 ribu malaikat itu memegangi satu tali kekangnya neraka dan ada 70.000 ribu tali kekang. Berarti berapa malaikat yang yang akan membawa neraka dengan tali kekangnya tersebut? Bisa sampai miliaran kan begitu? Menunjukkan bagaimana besarnya pak besarnya neraka. Dan pada saat itu manusia yang dimasukkan ke dalam neraka itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dengan bentuk yang sangat besar. Ya, sampai digambarkan orang kafir itu dirsul kafir, gigi gerahamnya orang kafir. Aunabul kafir atau gigi taringnya orang kafir nanti itu mithlu uhudin, besarnya sebesar gunung uhud. Jadi Allah membuat tubuh fisik orang yang masuk neraka itu dengan tubuh yang besar dengan alasan ya salah satu hikmahnya adalah untuk semakin ya membuat rasa sakit yang dirasakan oleh mereka itu semakin semakin kuat. Kalau tubuh seperti kita sekarang ini dimasukkan neraka, Pak. Sudah tidak sampai gak sampai ketemu neraka, sudah kena hawani selagi itu ya. Itu sudah hancur kita ini. Ya. Tapi ini dibuat sedemikian besarnya untuk benar-benar merasakan siksa siksa neraka. Wagiladul jildihi masih roti salat kata Nabi saw. Tebalnya kulit orang kafir nanti dalam neraka itu sejauh perjalanan tiga hari. Kulitnya tebal sekali, besar sekali orang-orang yang masuk neraka. Dan sudah dibuat besar seperti itu dimasukkan ke dalam neraka ya. Banyak sekali orang-orang yang disiksa di dalam neraka, neraka terus mengatakan hal mim mazid, hal mim mazid. Ya, masih ada ndak tambahannya? Masih ada ndak tambahannya? Ya. Nah, kemudian bahan bakar neraka ya. Di dalam neraka itu ada bahan bakarnya dan Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 24 Fattakun Lil kafirin. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi, manusia, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu menjadi bahan bakar. Ya, yang namanya bahan bakar itu apa sih? Kita tahu bahwa yang namanya bahan bakar itu kan sumber daripada api itu muncul dan akan menjadikan api itu semakin membesar jika ada bahan bakar yang dilemparkan padanya. Nah, manusia ini termasuk dari bahan bakarnya. Berarti apa? Api ini benar-benar membakar semua tubuh manusia. Ya. Dan dikatakan di sini al hijarah batu. Kata para ulama batu yang dimaksud di sini adalah batu kibrit. Kibrit itu kalau uh, yang kita ketahui itu seperti batu sulfur itu, batu apa? Pelerang ya, batu pelerang. Kenapa kok dijadikan batu-batu di neraka itu? dari jenis batu kibrit ini karena batu kibrit ini yang pertama cepat sekali mengeluarkan nyala apinya ya kemudian mengeluarkan bau yang tidak sedap kemudian membuat asap yang keluar darinya semakin banyak makanya kemudian neraka itu sangat gelap gitu ya karena salah satunya adalah karena asap yang sangat yang sangat banyak kemudian dia mudah menempel pada tubuh manusia dan sangat kuat panasnya itu sifat-sifat batu yang uh, disebut oleh para ulama dari uh, jenis kibrit yang nanti akan menjadi batu yang menjadi bahan bakarnya neraka. lil kafirin disediakan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian penjaga neraka disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat mereka ya adalah ya, malaikatun la yasunallah. ma, wa ma Jadi penjaga neraka itu mereka adalah para malaikat yang ghilazun yang kasar, shidadun yang keras. Tidak ada ramahnya sama sekali, tidak ada belas kasihnya sama sekali bahkan ditambahkan di sini kalimat la ma ma'amarahum wa yafaluna mayumarun mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka mengejar, mengerjakan apa yang diperintahkan maknanya apa malaikat ini tidak pernah bisa di istilahnya bahasa kita mungkin tidak bisa tidak pernah bisa dibujuk tidak pernah bisa dilobi. selain itu. kalau di dunia ini orang masuk penjara atau disiksa masih bisa tawar menawar dengan orang yang menjarakan dia tapi kalau di dalam neraka tidak bisa. Dan yang menjaganya adalah malaikat yang bengis. Dan tentunya, tentunya malaikat-malaikat yang berada di dalam neraka ini tentunya dalam keadaan apa? Fisik yang menakutkan. Karena tidak ada keindahan sama sekali di dalam neraka. Kemudian ya, disebutkan berkaitan dengan makanan dan minuman penduduk neraka. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Ghashya ayat 6, Allah mengatakan laisalahum ta'amun illa min tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri jadi makanan-makanan penghuni neraka itu tidak memberikan kenikmatan dalam kondisi sangat lapar sangat haus diberikan makanan dan minuman yang menyiksa jadi sebuah siksaan ditumpuk dengan siksaan-siksaan yang lainnya dan Allah menggambarkan di dalam neraka itu ada yang namanya zakum. Inna syajarat az-zakum athim kalmuhli yagli fil butun hamim. Kata Allah SWT dalam Quran Surah Tuhan, sungguh pohon zakum itu adalah makanan bagi orang yang banyak melakukan dosa. Yaitu seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Termasuk juga ya, disebutkan bahwa nanti uh, pohon zakum ini itu akan eh uh, uh, di Allah Subhanahu taala dalam Quran surah Shaffat ya. ka'annahu uh, syayatin ya. Mayangnya itu seperti kepala setan. Maksudnya apa? Penampilannya itu tidak menarik sama sekali. Penampilannya itu buruk jadi sekali lagi di dalam neraka itu tidak ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat, menyenangkan untuk dicium aromanya, menyenangkan untuk dimakan dan diminum, dan menyenangkan untuk didengar. Semua apa yang ya, dirasakan di dalam neraka itu semuanya adalah sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menakutkan. Jadi semua uh, perkara-perkara yang ditakuti, dikhawatiri oleh manusia, semua di dalam neraka itu akan dirasakan. Sehingga tidak ada sedikitpun rasa lega sama sekali bagi para penghuni, penghuni neraka. Ya Allah mengatakan juga dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 13 wa ta'aman dza wa 'adzaban alima ada makanan itu yang menyumbat kerongkongan dan azab yang pedih. Allah juga menggambarkan ya ada makanan itu yang uh, mereka makan yaitu neraka api yang dimakan adalah api seperti Allah katakan innalladzina inna fi butunihim nara sesungguhnya orang-orang yang makan dari harta anak yatim secara zalim sesungguhnya mereka ini makan ya uh, untuk memenuhi perutnya itu dengan apa menelan api api neraka Kemudian juga pakaian penduduk neraka digambarkan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 50, Allah mengatakan, Sarabiluhum min nar. jadi pakaian mereka itu dari cairan aspal dan wajah mereka itu ditutup oleh api neraka. Ya, cairan aspal yang sangat panas itu nanti akan di, ya, disiramkan pada tubuhnya untuk menjadi pakaian mereka. Ya, jadi tidak ada. Uh, sedikit pun dari anggota tubuh ini kecuali semuanya akan merasakan pedihnya siksaan. Kemudian dikatakan keadaan orang yang di neraka ya siksaannya terus-menerus dirasakan sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah An-Nisa 56. Allah mengatakan innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara sesungguhnya orang-orang kafir dengan ayat kami kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kullama juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab. Setiap kali kulit mereka itu matang, maka kami akan menggantikan untuk mereka kulit yang baru. Liyadhukul azab untuk supaya mereka merasakan azabnya. Jadi kalau orang itu disiksa, kulitnya itu terbakar sampai hangus. Kalau nggak dikembalikan lagi kepada kulit yang lebih baik, kulit yang semula, maka dia akan merasakan siksaan itu sampai kulit itu hangus saja. Setelah itu sudah tidak lagi merasa merasa sakit. Ya. Makanya kemudian Allah mengatakan di situ setiap kali matang kulit itu, gosong kulit itu dikembalikan oleh Allah menjadi kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzukul azab. Agar supaya mereka benar-benar merasakan azab yang pedih. Inna kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian, juga, ya, uh, ini masih banyak, ya, sebetulnya. Keadaan manusia yang disiksa di dalam neraka itu ada yang ususnya terburai, ya. Kemudian, Allah juga men men menerangkan, ya, tentang keadaan orang yang disiksa di dalam neraka itu, mereka nanti akan dirantai dan dibelenggu. Kemudian, juga. Uh, semua siksaan-siksaan ya, yang menyebabkan manusia itu mati semuanya akan dirasakan di dalam neraka, tapi tidak bisa membuat mereka mati. Jadi mereka akan terus merasakan siksaan-siksaan yang dirasakan. Kemudian bahkan bukan hanya siksaan fisik yang dirasakan, termasuk siksaan batin para ahli neraka pun juga akan merasakannya. Ya, salah satunya diantaranya, ya. Para malaikat itu akan terus mencaci maki orang-orang yang sudah masuk neraka, membuat orang yang masuk neraka itu merasa merasa terus menerus menyesali kesalahan kesalahannya. Ya. Orang itu kalau sudah dia bersalah, ya dia benar-benar merasa bersalah, ya. terus dia diingatkan atas kesalahannya itu kan dia merasa bah, tersiksa batinnya, apalagi berkaitan dengan siksaan yang yang pedih seperti dalam neraka ini. Sebagaimana seperti misalnya dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 71, Allah mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum, yatruna alaikum ayati rabbikum, wa yunzirunakum liqa'a haza, qalu bala walakin haqqat kalimatul ala alkafirin. Para malaikat mengatakan, apakah belum pernah datang kepada kalian itu rasul-rasul yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian, dan memberikan kepada kalian peringatan berkaitan dengan hari perjumpaan kalian saat ini. ya mereka mengatakan bala ya pernah ada akan tetapi ya haqqat kalimatul al kafirin Allah telah menetapkan azab itu kepada orang-orang yang kafir termasuk juga orang-orang yang disiksa dalam neraka itu nanti juga akan ya diberi kesempatan untuk melihat kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga dikala dia disiksa dengan siksaan yang demikian beratnya kemudian dihadapkan dia dengan apa gambaran kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan para penghuni surga di dalam surga maka ini semakin membuat apa? siksaan ya, yang sangat pedih itu semakin dirasakan lebih pedih daripada sebelumnya karena akan menimbulkan ya, tekanan batin yang luar biasa ini adalah gambaran bagaimana uh, beratnya ya, manusia itu jika dia di dalam neraka dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita termasuk golongan orang-orang Yang dimuliakan oleh Allah Dengan dimasukkan ke dalam jannahnya Diampuni segala dosanya Dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah Wa na'udzubika min sakhati kawan nar Nah sampai sini ya Kita tidak buka Tanya jawab Tapi saya ingin bertanya saja Kalau ada yang bisa menjawab Nanti kita akan berikan uh, Buku saku ini ya Nah, saya ingin bertanya apakah uh, seseorang? Pertanyaannya mudah saja. Ya. Apakah seseorang itu jika dia sudah masuk ke dalam neraka dan dia ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka dengan waktu yang yang uh, tertentu, apakah dia bisa keluar dari neraka itu atau dia berkesempatan untuk bisa uh, lolos dari siksa neraka itu dan bisa melarikan diri dari neraka? Kira-kira bisa tidak? Eh, tidak bisa iya silakan pak ambil fodol, fodol. Aduh. Aduh, pak, silakan silakan aduh fodol, kemudian gak ada orang kalau sudah masuk di dalam neraka ayah. ketika dia sudah dibakar ayah, sampai hangus maka apa yang terjadi setelahnya iya Allah mengembalikannya untuk apa? Iya, untuk disiksa dan untuk merasakan pedihnya siksaan tersebut. Ini karena waktunya mepet ya. Kita kasih pertanyaan yang paling gampang. Coba sebutkan salah satu nama untuk neraka. Iya, Fadl. Jahannam, Fadl, silakan. Selain Jahannam, iya. Hawiyah, iya ya, silakan ambil. Silakan Mas, ambil Mas. Apa arti neraka jahanam? Iya, fadhil. Iya, artinya neraka jahanam apa? Apa? Iya, jurang atau sumur yang dalam, silakan. Padahal, Kurang satu ya eh, <tuh> ya, Sudah ber... Semur yang dalam Iya Iya Monggo tidak apa-apa Oke okay. okay. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya kita cukupkan sampai di sini jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa lafa minkum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.